Wow, you go first, you go first. I think marriage is... Aku nikahkan di kau. Kalau 23, boleh kahwin. Tak boleh gaduh. Kena lahirkan anak. Kalau pergi makan, bini kena bayar. Marriage is one serious business. Ijab kabul actually. Ijab kabul antara dua pasangan yang telah yang bersetuju. Bagi perkahwinan ni pertentuman dua hati. You celebrate the day you became one on a daily basis. Masa dia bertunang, rasa hati tu gembira temeningkan cahaya tunang dia tu. Inilah betul lah jodoh yang dipilih oleh cucuku. Bila I terima nikah je tu, I rasa macam I ambil satu tanggungan. Once you've made the decision, because once you make the decision, after you done the istikharah and all that, now is the time to make it work. It's not easy to lead two life, to lead into one focus, one goal. You terima I terima you seadanya. Tak ada kata nak ubah you ke, you nak ubah I ke. We are the insan. We have the power to make the doa, to make our life whatever we want. Don't find the right person for you. Be the right person for that one. Apa-apa pun bila balik, muka senyum aja selalu. I think that is very important. Kita ni adalah dramatis. Everything is gerak-geri kita, everything is all already stated dekat Azali. Kalau ada apa-apa, ada muslihat, kita suami isteri tanda tangan minta mohon dengan Tuhan, minta pertolongan dengan Tuhan. Spiritual presence is very important. It should be your guide in whatever you do. Nombor satu yang kita nakkan is barakah. Kita nakkan benda tu dirahmati, you know. Dan jodoh tu berkekalan hingga kejannah. Ya, will be the right person for you insyaAllah until jannah lah. She has accepted and given you a heart that is very precious. So in return, you kena sayang dia lebih pada parents dia sayang dia. You kena jaga dia seelok yang you boleh, because dia akan jaga you macam tu juga. Berhati baru, mudah-mudahan kekalah sampai ke akhir hayat. Kedua mempelai, Zahira dengan Azhar. Ittaqullaha fin nisa, jagalah wasiat aku kepada kamu untuk jaga istri-istri kamu. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Sesungguhnya mereka itu istri-istri kamu adalah amanah daripada Allah kepada kamu, dan juga dihalalkan mereka itu istri kepada kamu dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala, supaya kamu wahai lelaki mendapatkan as-sakinah, ketenangan bersama dengan pasangan kamu. Macam mana? Dengan mendidik, dengan mengajarkan, dengan membimbing dan juga melindungi kepada istri, baru akan mendapatkan as-sakinah. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah menjadikan antara keduanya dalam mawaddah, cinta, warahmah, kasih sayang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kedua pasangan yang diberkati oleh Allah, diberikan as-sakinah, diberikan mawaddah, diberikan ar-rahmah, dan dibimbing untuk niat-niat yang saleh-salehah insyaallah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan segala kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga seperti mana diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang dikasihi daripada orang salehin dan salihat. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'akuma fi khair. Allahumma akhrij minhuma al-kathir at-tayyib. Semoga Allah memberkati kamu berdua, menurunkan keberkatan ke atas kamu berdua, dan mengeluarkan daripada kamu berdua dzurriyah yang banyak dan baik, saleh dan salihah. Amin. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.